tiba masanya. Kini masa bermula, arena kembali gempita. Rimba races kuasainya, memacu laju terus juara. Ada tewas, ada juara, harus dekat terus marah. Rimba races memacu pantas, tiada ruang untuk dipintas. Kejuaraan untuk semua, kejuaraan untuk semua. Baiklah, saya sambut dulu. Cakap pasal perlumbaan, yada yada yada. Lepas tu serah pada Dira untuk mulakan. Dira! Ya, bagus tu, Biggs. Sila ambil tempat. Kita dah nak mula dah. Kita akan terus bersama Dira. Hey, apa khabar semua? Sila batalkan rancangan makan malam anda untuk hari ini sebab saya jamin anda mahu duduk di rumah. Grand Prix Rimba dah kembali. Pada final musim lepas, kita berjaya pecahkan semua rekod RGP bila secara kontroversinya Excel menjadi juara. Kita abaikan fokus musim ini. Pihak penganjur RGP menjanjikan dua perkara. Lebih besar dan lebih baik. Sekarang lintas langsung bersama Cik Dira di Ark. Terima kasih, Bex dan Biggs. Kami sedang menunggu tiga peserta baru yang akan diperkenalkan untuk musim ini. Masih lagi belum ada kenyataan rasmi, tapi ada sumber dalaman yang mengatakan mereka inilah pelumba-pelumba yang paling berpotensi dalam sejarah rimba. Mana mereka? Awak semua tak pernah dengar ke? Dekat mana mereka semua dilatih? Milo, awak ada maklumat tentang mereka kan? Awak bertenang, Tek. Mereka semua tu yang sepatutnya rasa gemetar. Hanya mereka yang matang dan ada pengalaman aja yang akan bertenang. Oh, jadi awak nak cakap pasal matang sekarang ni? Sony, sudahlah tu. Semua ni salah awak. Kalau ianya salah saya, maknanya saya cakap perkara yang betul. Itu satu pengakuan. Pengakuan. Saya ada saksi. Semua dengar tak? Bagus, bagus. Tulis cepat. Ambil mereka tu masih tak berubah. Saya dah periksa persaingan kali ini. Cuma risaukan tentang Reaper, Miles. Biar saya yang pandu. Tuan-tuan dan puan-puan, anda kenal dia dan suka dia. Dialah satu-satunya King. Wah, rasa macam banyak sangat saya dah terlepas. Saya dah bercuti selama 3 bulan. Awak tahu tak, saya benci bercuti. Pertama sekali, dengan bangganya saya umumkan selepas menguruskan beberapa isu pribadi, Tamira akan kembali bersama dalam rimba musim ini. Berita menyedihkan pula, Kuku dan Owa tidak akan kembali berlumba di dalam RGP. Dan saya pasti anda semua dah dengar tentang persaraan Rex. Bermakna ada 3 kekosongan untuk tahun ini. Mari kita semua berikan tepukan yang gemuruh kepada Pai, Vix dan Sino. Apa statistik itu? Bolehkah mereka bersaing dengan Tag? Kenapa kami tak pernah dengar tentang mereka sebelum? Maaflah, tapi sekarang saya tak boleh nak jawab semua soalan anda semua. Nanti tak seronok. Apa yang saya boleh janjikan ialah musim terbaru ini akan lebih berliku dan bahaya dari yang sebelum ini. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, sila hadir ke parti permulaan musim malam ini. Anda semua dijemput. Saya ada satu soalan. Jadi, awak kembali? Ya, betul. Ya, tak adalah rasa janggal sangat. Bagaimana perasaan bila dapat kembali dalam musim baru? Awak kata tak ada liputan akhbar malam ni. Ya, bagus untuk dapatkan publicity di awal-awal musim ni. Itu yang kita akan selalu buat. Saya cuma terfikir... Awak tak dibayar untuk berfikir, King. Buat seperti yang disuruh.
Awak nak ke parti tu ke? Kita pergi bersama nak? Tak apa, awak pergi dulu. Kita jumpa sana. Ya, saya. Mas, awak tak ada pun masa sidang akhbar tadi. Ke mana awak pergi tadi? Awak pergi seripa ke? Atau jumpa tag? Tak apalah, kami dah sediakan kerusi. Oh, saya pergi ambil minuman. Jumpa nanti. Hey, Mika. Wah, menariknya. Penciptaan yang sangat teliti. Ini nano komposter 9001. Dan ia tak sepatutnya wujud lagi sekarang ni. Ia boleh tingkatkan kuasa kereta awak sehingga 15%. Zeno, mana awak dapat ni? Awak buat ke? Mana awak dapat bahan? Masih ada lagi orang yang sangat sombong. Ya. Yeah. Sebab itu cara untuk dia dapatkan tanggapan pertama yang sempurna. Zeno tu masih budak baru. Dia tak boleh layan kita macam ni. Kita kan dah berpengalaman. Kita ni patut dihormati. Minuman ni memang memuaskan hati. Jadi, Tamira, awak dah kembali. Ha? Lega bila awak mampu uruskan apa tu isu peribadi. Menewaskan awak dengan mudah merupakan satu sebab kenapa saya nak bertanding dalam RGP. Saya rasa awak ni sama aja dengan perumba yang lain. Tak, saya tak rasa macam tu. Tolong bagi dia minuman lagi. Tata. Wow, wow, wow. Ini sayalah. Mungkin kembali semula bukan idea yang bagus. Saya ni perumba, Tak. Sama macam awak. Inilah tempat saya. Ya, tapi lepas semua yang dah berlaku musim lepas... Macam mana dengan ayah awak? Awak dah bagi jawapan pada Rick? Tapi macam mana awak... Awaklah, Ted. Ianya macam satu. Maksud saya, awak kat sini. Betul-betul kat sini. Itu... Wow! Hey, awak baik kan? Alamak, Ted tahu nama saya. Ted ni tahu nama saya. Saya tak percaya. Awak tolong ambilkan gambar kami. Tak apa kan? Boleh. Bagus. Satu lagi untuk saya. Oh, ini memang bagus. Hey, saya bergambar dengan Tag. Saya tak suka dia. Tak ada apalah. Jadi, itulah pelumba yang baru tu kan. Nampak macam biasa-biasa aja. Tak. King dah pun keluar sekarang. Apa akan jadi pada kita? Awak tahu tak apa yang saya rindukan tentang Rex? Perbualan. Saya agak terkejut awak tak minta autograf dia. Bergambar ialah versi autograf terbaru. Ikutlah peredaran masa, Vix. Awak betul, Zeno. Kebanyakannya biasa-biasa saja. Tak payah nak risau. Siapa yang syak ke? Siapalah yang nak syak pada diri saya ni? Sekarang masanya untuk arahan. RGP mesti berlangsung dengan lancar musim ini. Ia asas untuk rancangan kita. Jadi tugas awak ialah meluaskan. Tapi macam mana? Masa untuk awak menjadi pemerhati dah pun tamat. Sekarang ni, awak kena lebih berbuat pula. Jadi sekarang ni awak mesti kena buat. Ada masalah ke? Tak ada, Tuan. Kita dah semakin hampir. Permulaan untuk musim terbaru RGP dah tak lama. Dah sedia untuk berjumpa pelumba Bix? Pelumba? Saya pasti penonton masih boleh menunggu buat seketika. Pelumba? Baiklah, kalau awak dah tak sabar, mari kita tengok. Exxon, Mika, Sunny, Milo, Tuan, Tamira,
Zero. Nampaknya mereka masih mempergunakan isu tag dan Excel. Biar betul. Awak masih marahkan saya? Taklah. Sebenarnya, tempoh bertenang RGC tahap 9.9 edisi Ashcan Speed Lot isu 1. Dan awak dah jualkannya dengan harga yang murah. Itu cuma untuk tingkatkan duit amal aja. Bedaan terakhir ialah RM14,000. Awak percaya tak? Saya pasti yang ianya berbaloi. Awak jangan usik barang saya lagi sebab semuanya tak berbaloi. Saya je ke yang rasa lift ni macam bergerak terlalu perlahan. Apa? Kita bukannya nak pergi ke hangar. Selamat datang para pelumba ke fasiliti VR terbaru RGP. Perlumbaan hari ini tidak berlaku di jalan tetapi di dunia maya. Jangan bergurau. Sila ke pod yang mempunyai nama masing-masing. Berbagai kesusahan telah ditempuh untuk mencipta semula setiap aspek kenderaan untuk buatkan ia kelihatan nyata. Sila pakai topik keledar VR anda. Wah, hebat. Kena ingat, walaupun alam maya tetapi ia tetap menggunakan peraturan rimba. Anda cuma boleh gunakan sekali sahaja kuasa istimewa dan anda kena patuhi segala peraturan yang telah RGP tetapkan. Jangan lupa, kami akan perhatikan. Saya dah lama nak cakap macam tu. Pelumba semua sudah bersedia? Kegarisan. Sedia? Mula! Jadi yang pertama menggunakan booster yang ada di atas track. Hati-hati, Tank. Awak dah nak tergelincir keluar. Saya tahu. Tak payah nak risaukan saya. Apa benda tu? Speed boost ke? Tank sekarang mendahului. Jump boost! Sekarang racer pula di depan. Nampaknya persaingan antara mereka berdua bersambung untuk musim ini. Pandang depan, kawan. Apa pula ni? Macam tu pun boleh. Masa untuk flying kiss. Tak, awak tak boleh. Maafkan saya. Bah, itu balasan sebab jual komik saya. Oh, nampaknya Mika dan Belladonna menjadi mangsa pertama dalam perlumbaan. Tapi saya dapat rasakan yang dia bukan yang terakhir. Mai, kita bertindak cepat. Belum lagi. Mari kita main-main dulu sementara waktu. Zino, awak ke mana? Aku, Zino. Kita tengok apa awak boleh buat. Tengoklah gerakan tu. Itulah dipanggil pusingan bertahan ketika menyerang. Oh, sekarang Milo dan Azirus dah terkeluar. Awak pun terkeluar juga. Keadaan fizik alam maya langsung tak masuk akal. Cuma harapkan nasib baik. Tak ada kena-mengena dengan kebolehan sebenar. Fizik? Iyalah tu. Alamak, sekali lagi. Saya betul-betul tak suka kali. Saya macam pernah main permainan ini sebelum ni.
apa pula ni? Sekarang masa untuk Trail Eater. Itu ke permainan awal? Tak, itu yang baru. Anda ada dua pilihan. Lepaskan diri dari lingkaran cahaya di belakang atau potong lingkaran cahaya kereta orang lain supaya Trail Eater kejar mereka. Anda semua kena pilih cepat. Nampaknya Chrome dan Heavy Metal di dalam bahaya. Chrome. Istimewa terlalu awal. Harap ini tidak menjejaskan dia kemudian. Oh, Axel berjaya. Trail Eater-nya mengejar Zeno. Sekarang Zeno dah aktifkan Backboard. Nampaknya itu teknologi yang sesuai dengan rekaan tersendiri, Zeno. Tindakan yang hebat! Nasib yang berbeza pula berpihak pada Tag. Tag, letakkan gear tinggi pada Reaper dan... Bukan sekarang, Mike. Apa yang awak... Alamak, awak jangan camah saya. Maaf, Sony. Dalam perlumbaan, kita semua musuh. Sony pula terkeluar. Sudah empat orang. Enam masih berlumba. Itu bukan perkara yang baru. Macam mana? Saya pembidang yang tertinggi. Kan saya dah cakap ianya berbaloi. Aktifkan bahagian terakhir perlumbaan. Sesuatu yang saya gelar runtuhan benda. Tempat kena sasaran, kawan. Fight yang pertama sampai ke garisan penamat. Macam tak percaya. Pertama kali dalam sejarah RGP, perlumba baru berjaya memenangi perlumbaan pembukaan musim. Tiada lagi kelajuan hyper untuk Axel. Tiga-tiga perlumba baru berjaya mendominasi perlumbaan. Gunakan Thunder Strike. Guna sekarang. Akhirnya Tech juga tersingkir dari perlumbaan walaupun dah hampir sampai ke garisan penamat. Wow! Walaupun
walaupun Tech yang terakhir sampai ke garisan penamat, tapi dia mesti berpuas hati sebab dapat habis ke perlombaan. Perlombaan yang menarik. Pelumba baru mendominasi dan menyerlah dalam setiap aspek. Siapa yang sangka keputusan perlawanan pembukaan macam ni? Sangat hebat. Pelumba yang lain kena perbaiki lagi kalau mau terus bersaing. Tapi apa pun, siapa mereka ni? Awak tak boleh halang saya, Miles. Saya tak nak halang awak. Cuma hati-hati. Tolong sampaikan salam saya. Saya sedia untuk mendengar.